Oke teman, selamat berjumpa lagi di video Barsia TV Channel. Kali ini kita akan mereview hasil hunting online. Oke, kita unboxing dulu. Oke teman, inilah Hot Wheels yang saya beli, 71 Datsun 510 wagon dari Japan Historics yang pertama. Kita perhatikan sekilas, nampaknya masih aman kondisinya. Hanya saja yang di atas ini memang sudah diinfo ada tekukan. Coba kita buka dulu biar lebih jelas. Jadi ini saya beli seharga Rp660.000. Jika kita perhatikan, kondisi bubble-nya masih aman, tidak ada pecah ataupun tekukan. Sini base besi dan ban karet, karena ini adalah Hot Wheels Premium. Ini adalah salah satu Datsun wagon yang premium set. Oke, itu ada bekas tekukannya, terlihat ada petir. Di belakang kondisinya masih aman, cuman yang di atas itu saja. Ini adalah satu set seri Japis yang pertama. Oke, di bawah kondisi masih bagus ya. Oke, sepertinya masih aman semua. Jadi ternyata setelah saya amati, ada dua error. Pertama di tulisan gridinya ini, nah, dia catnya tidak sempurna ya. Jadi seperti ada yang sesuatu yang menghapus. Seharusnya jelas nih greedy, tapi ini enggak nih. Jadi cat greedy-nya tidak sempurna. Nah, yang kedua, di sini ada seperti tekukan. Jadi enggak lurus ya. Di sini, nah ini. Jadi ada dua nih, di tulisan greedy dan di bawah. Karena itu jadi saya nggak jadi ngelus. Tadinya mau saya lus ini. Ya sayang juga sih, kalau error dibuka ya percuma. Jadi seperti Hot Wheels rusak, tapi kalau masih di blister ya masih ada nilai. Oke, sekian video dari saya. Kali ini saya tidak bisa review Datsun wagon yang sudah dilus dari Japis nomor pertama, edisi pertama. Bisa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.